Ian kebanyakan makan kambing. Rombongan pasti ini. Iya KKN pak. Mm-mm. Di desa? Di desa pak. Pok nari. Oh. Halo baby. Sorry sempit banget sih ini mau. Sorry agak sempit kalau masuk pesawat itu kan agak sempit dia kan. Kamu lama banget sih dari toiletnya. Iya. Ikutan. Gua denger pembicaraan. Sayang, kau usah lihat kepalanya. Kan kau bilang aku lama tadi di toilet. Kayak gini kau bikin mau ke toilet lagi aku kalau kayak gini caranya. Aku takut. Kalian enggak tahu kan aku udah bawa airbag sendiri. Jadi kalian enggak perlu. Kalian masih enggak ada kan airbag enggak ada enggak. Ini ada ABS aku. Aku sudah pasti aman di atas. Bukan dipakai ya. Nah, Mbak Pramugari, saya sabuknya udah hitam, dia masih kuning nggak apa-apa. Bukan karate, bukan pencak silat. Mau dipakai ya untuk pesanannya. Aduh, ribet banget sih ini orang ngapain. Nggak tepat di tempat saya. Lagian ribet banget. Orang di pesawat bawa makanan banyak banget kayak tur. Pak, sabuk pakai pak. Sabuk pakai pak. Lu jangan takut ntar kalau di atas turbulens ya. Aduh jangan diomongin begitu dong. Pilek tuh orangnya ya, lagi pilek. Temu bindeng. Gak pernah ngerti aku apa yang diomongin di pesawat itulah. Ngomongnya gak jelas. Sayang kamu ngerti gak sayang apa yang diomongin kan? Sorry aku emang. Toilet. Pak, sabuknya dipakai, Pak. Siapa yang ke toilet, Bu? Jangan, sabuknya dipakai ini lagi take off. Yaudah kalau mau ke toilet, itu toilet. Tapi kan sabuknya, mana boleh ini lagi take off. Sabuknya dipakai. Mana boleh ke toilet lagi take off. Malah sulap. Lu melihat gerak-gerik yang mencurigakan gak dari cewek itu? Iya. Kan pelampung udara harusnya nggak boleh dipakai, tapi dipakai di dalam pesawat, kenapa ya? Kamu juga? Ah, gue juga kagak paham. Sama satu lagi, kan kita take off. Tapi berasa pesawatnya nukik, kenapa ya? Mungkin naruh bagasinya kebanyakan di depan kan? Iya, keberatan di depan ini. Tapi emang Pak Dika, emang beneran? Digendong lagi. Emang beneran dia yang nembak komandan? Gue sih curiganya dia ya. Makanya kita ikutin dia, siapa tahu dia tergabung sama jaringan internasional. Dari selongsongnya sidik jarinya ada? Ada. Katanya... Aduh. Doyang pak. Asik. Aduh. Terbulen malah asik. Terbulen. Aduh goyang. Aduh. Aduh. Santai aja Wen. Anggap aja kayak lagi lewat polisi tidur ini. Aduh. Maaf ya, Pak. Temen saya ini mabok, Pak. Lu santai aja, Bro. Lu muntah gue yang jagain. Bukan. Beda tempat tuh. Aku curiga. Mereka ini pasti mau mengintai-ngintai kita. Oh ya? Iya. Kenapa emang mereka? Mereka enggak suka kita pacaran kayak gini, orang ganteng dan cantik kayak gini. Bisa aja nih anak bapak urusin nih. Lah, Wen, itu kan surat penangkapan. Yang penting, terus gimana ini strategi kita nangkap dia? Ya udahlah kita, ini mumpung masih di atas nih. Kita tangkap aja, dia kan gak bakalan kemana-mana. Tapi gue inget itu lakinya itu pernah datang ke kantor kita kayaknya pengacara deh. Flight attendants, kita belum cukup saksi dan bukti. Please be seated. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. We are now crossing the zone of turbulence. Gue gak ngerti dia ngomong apa.